Meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di wilayah Polres Kepahyang bersamaan dengan program pemutihan pajak kendaraan oleh Pemprov Bengkulu dalam 2 pekan terakhir. Satlantas Polres Kepahyang rutin menggelar operasi kepatuhan terhadap pengguna kendaraan. Dalam giat tersebut, Satlantas Polres Kepahyang berhasil menjaring ratusan kendaraan yang langsung mendapat surat cinta dari Satlantas. Selain itu, bagi yang menunggak pajak, diberikan tenggat waktu 1 pekan untuk membayar pajak kendaraan tanpa harus melalui proses tilang. Kanit Regiden Satlantas Polres Kepahyang Ibda Alex Chandra Winata menyampaikan, dalam operasi ini pihaknya juga menyiapkan mobil samsat keliling untuk mempermudah pengendara untuk membayar pajak langsung di tempat. Dapat kita beri surat pernyataan itu sekitar ratusan lebih kendaraan yang mendapat surat pernyataan. Namun sudah berapa persen langsung dibayar di samsat Kepahyang. Artinya sudah cukup efektif untuk ini? Cukup efektif, apalagi saat ini dalam suasana pemutihan sangat menguntungkan masyarakat karena diberi dispensasi. Tidak hanya itu, Satlantas juga terpaksa mengeluarkan surat tilang terhadap puluhan pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata, seperti tidak mengenakan helm, over muatan, atau tak mempunyai SIM dalam berkendara sehingga terpaksa dilakukan tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar. Nico Relius, RBTV melaporkan.